الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala diberikan kita waktu, diberikan kita nikmat kesihatan, masa, kenderaan, tenaga, semua itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak lain tidak bukan untuk kita melakukan berlumba-lumba untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Taala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik manusia orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Jadi insya-Allah kita yang duk mengaji Al-Quran ni, duk belajar tajwid, mengajar, belajar, kita menjadi manusia yang terbaik. Insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini saya akan bacakan satu ayat dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ayat 49. Jadi saya akan baca dulu, tuan-tuan dan pakcik-pakcik dan makcik-makcik kita ikut. Kemudian kita akan masuk dengan makharaj al-huruf dan tajwid insya-Allah. Kemudian bila kita nak baca ayat, kadang-kadang timbul persoalan, nak mula nak baca bismillah ke tidak ni? Nak baca bismillah lah ni. Kan nak a'udzubillah saja. Di kelas yang sebelumnya Allah Subhanahu taala berfirman dalam Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Jika kamu baca Al-Quran maka katalah a'udzubillah syaitanir rajim. Ini perintah Allah Subhanahu taala. Bismillahirrahmanirrahim, ini pemula surah. Jadi kalau kita masuk di tengah-tengah surah, kita nak baca mana-mana ayat, mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus. Bismillah hanya pemula surah dan pemisah di antara surah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuat sikit. Malu-malu pula lah. Kuat sikit baru makan ni. Selemak pun ada apa. Boleh kuat sikit no? InsyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
dia kata ustaz ni panjang sangat nafas tak uan pendek-pendek dia kata. Oh. Wa wajadu ma amilu hadira. ولا يظلم ربك أحدا Jadi apa bila kita baca Al-Quran dia ada tiga peringkat. Pertama sekali kita kena boleh baca dululah. Mula baca bagi bunyi dulu, tak apa bunyi Melayu pun tak apa, boleh baca dulu. Peringkat pertama boleh kita baca Al-Quran, baca bagi boleh dulu. Peringkat yang kedua kita kena tahu hukum dan hakam dia. Peringkat yang ketiga sebutan kita makharijal huruf, cara sebut kita dengan tepat, ra tang mana, sa tang mana, ba tang mana, ha bunyi tang mana, ain bunyi tang mana. Ini peringkat yang ketiga. Kalau orang yang tak boleh baca Al-Quran, baca pun slow-slow, nak tak apa nak lancang, percekapkan dulu baca. Bagi baca step yang pertama sekali, peringkat yang pertama bagi baca bagi clear dulu. Tak apa bunyi Melayu pun tajwid panjang pendek tak boleh lagi, bagi boleh dulu. Baru masuk peringkat kedua, kita kenal hukum dan hakam. Hak mana kena dengung, hak mana kena panjang, hak mana dua harakat, hak mana empat harakat, mana enam harakat. Lepas tahu semua, baru kita masuk makharij al-huruf. Kadang-kadang kami mengaji di Yaman macam tu lah. Kemudian kalau kita duk habak nama-nama ni, mat lazim, mat apalah, kita kata penin mat ni, tengok tahu baca, erti lah. Tapi kalau sebut nama mat-mat ni, idram bila runah, ma'al runah, tak runah ke apa ke, pedia kan. Dia yang penting kita boleh baca dengan hakam, hukum hakam kita betul pun tak apa dah. Nama ni sebagai orang kata ilmu tambahan, kesempurnaan. Tak boleh, tak tahu nama, tapi baca boleh. Okey, tak ada masalah. Yang penting boleh baca dengan betul. Ha, tu lah. Jadi kita akan sebut jugalah apa nama hukum untuk pengetahuan sabar sikit. InsyaAllah kita akan mula sikit. Kemudian lepas kita tahu hakam dan hukum, saya akan betulkan sebutan yang mana kita kena perbetulkan. Kemudian kita baca sekali lagi. Kemudian kita pilih siapa-siapa yang volunteer nak baca. Boleh? Jadi saya akan, kita mulakan daripada wawadhi al-kitab. Wawadhi al-kitab, di sini hukum dia apa? Al-kitab, alif lam. Kalau kami panggil izhar lam sakinah. Kalau Malaysia orang panggil apa? Izhar lam sakinah. Ada orang kata alif lam qamariyah. Kemudian al-kitab mat. Mat apa ni? Oi, sengak lah ustazah belakang-belakang ni, dia hebat-hebat. Tapi dia sengak. Ustaz sebelah kita ni, mat apa ni? Oh, dia kena mat asli. Mat asli. Faham lah mat asli. Mat asli ni bacaannya dua harakat saja. Dia mat asli ni dia ambil daripada tiga huruf. Tiga huruf saja. Alif, waw, ya. Kalau nak senang sikit, awi. Nama awi dah. Awi. Alif waw ya. Kemudian fataral mujrimin. Fataral mujrimin. Al mujrimin sini ada tiga hukum. Yang pertama sekali alif lam. Alif lam izhar lam sakinah. Kemudian yang kedua di situ al-mujrimin. Di sini tuan-tuan kena perhati lebih sikit. Saya tengok ramai pembaca salah di sini. Huruf jim, huruf jim. Mujrim, jim ni dia qalqalah.
Bila kita sebut qalqalah, dia ada subuh apa, kubra, sughra, yang kecil, yang besar. Ha? Apa beza dia macam mana? Kita nak kenal ni hak besar, qalqalah besar, qalqalah kecil ni. Senang ya. Huruf qalqalah kalau duduk belakang sekali dia besar. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Huruf ba tu, ba, jim, ha, dal. Huruf ni kalau duduk belakang sekali dia jadi besar. Tapi kalau dia duduk tengah-tengah, duduk memang nyelit tengah-tengah tu, ha, dia jadi agak kecil suara. Senang tak? Kalau senang ni, kaedah ni kalau dapat, dia mula-mula kita dengar, kita faham. Tapi kalau kita tak tulis, dia lupa nanti dia main pula kali lagi, dia pula lah. Ha, dia kena, benda baru dia macam tu. Benda baru ni dia senang lupa. Sebab apa? Dia tak lekat dengan kita. Sama juga ilmu tajwid ni, kita kena praktis. Ha, kena baca. Tapi kalau tak praktis, dia lupa lagu tu. Tak apa pun lah. Ustaz-ustaz pun kalau nak kerja lama, tak buat. Jadi kelut juga. Jadi, kalau mujrimin, jim di sini, jim, dia duduk tengah-tengah. Qalqalah, suara ke kubra? Kecil ke besar? Kecil. Oh, kena buat kecil kan kalau suara kubra mana satu ni kan? Kecil sebab apa? Sebab apa Tok Wan dengan Tok kita kata kecil? Sebab duduk tengah. Itulah kaedah. Ha, itu kaedah tu. Menjawab dengan fakta. Menjawab dengan kaedah. Bukan saya rasa-rasa dia kecil. Oh, tak boleh rasa-rasa ni. Dia akan bukan dengan gula garam tak ni. Kemudian jim di sini, kesalahan kita orang Melayu banyak duk ikut Jawa. Je. Oh, dia ada angin sikit. Ha? Jim bukan huruf hams. Bukan huruf hams. Hams ni huruf angin. Jim tidak ada angin. Macam kita sebut jangan. Ada kita kata jangan. Tak ada. Jangan. Jangan kita baca mujud. Tak mau ada angin. Lembut dia. Mujud. Mujrimin. Ha? Cuba ikut sekali. Mujrimin. Ha, jangan bunyi je. Ha, kalau bunyi je tu di jim Jawa. Ha, jangan. Ha, bukan jangan. Jangan. Boleh? Ha? Orang tua-tua dia kata, payah ustaz, lidah kerah, gigi tak ada. Ha. Yang tu dia uzur tak apalah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Ha, kita nak baca tak boleh, ada sebab tak ada masalah. Kemudian min, tengok situ. Huruf apa tu? Lepas mim tu huruf apa? Huruf huruf mujrimin tu, huruf mim tu selepas dia huruf apa? Ya. Huruf ya kan? Jumpa tak tuan? Jumpa. Jumpa. Huruf ya. Okey. Alif, waw, ya, awi. Kalau atas dia dogoi. Dogoi faham tak? Atas dia tak ada apa kosong. Ha? Tak ada apa kosong. Mat asli. Baca dua harakat. Boleh faham? Ha? Mujrimina musfiqin. Ha, sama juga. Ha? Musfiqin. Dia belakang tu mat apa? Mat apa tuan-tuan, tok-tok sekalian dan ustazah di belakang? Ha, dia ada ustazah yang hebat-hebat yang main sini. Dia orang kata tawaduk. Kita tanya ustazah yang hebat tu mat apa? Mat asli. Pasal apa? Huruf antara alif, waw, ya yang tidak ada apa-apa pun tanda di atas kepalanya. Ha? Kemudian mimma. Idgham. Idgham ma'al ghunnah. Ataupun idgham bil ghunnah. Berapa harakat? Dua harakat. Ha? Dua harakat. Fihi
fihi. Di antara fa dengan ha tu ada huruf apa? Ya. Ya. Manggil apa tu? Mak asli. Pasal apa? Dia ya tidak ada tanda apa. Sebab dia termasuk daripada nama awi. Alif, waw, ya. Tu boleh lah tu. Jawab dengan kaedah. Ha, mudah ya. Cuma lepas ni dia kena praktik lebih. Baca Quran sorang-sorang. Ni mak apa ni? Oh, kena fikir. Sebagai ilmu tambahan. Kesempurnaan. Kemudian yaqulun wa yaqulun wa yaquluna quluna. Ada berapa mat sini? Dua. Yang pertama qu. Pasal apa? Mat asli waw yang tidak ada harakah apa. Kadang-kadang dia kata benda mudah yang ni ustaz. Cepat sikit tau. Ha, tak boleh. Kerana Rasulullah SAW bila dia mengajar para sahabat dia, Rasulullah SAW dia akan pandang ataupun fokus kepada orang yang paling lemah. Itu kaedah Nabi mengajar. Orang yang hak reti dia kena sabar yang pertama. Yang kedua kalau dia sabar dan teruskan, orang yang pandai dia akan lebih bijak. Dia akan lebih ingat. Kan? Orang yang tak boleh jadi boleh. Ha, jadi orang yang boleh ni tolong sabar Ustaz no. Dia kata cepat sikit baru tangku ni tau. Ha, sabar Ustaz. Ada yang tuan-tuan kita yang baru nak kenal, ha, kita ambil kesempatan ni. Kemudian ini yang pertama, wa yaquluna ada dua mat. Yang pertama qu, yang kedua lu. Ha, lu waw. Ha, alif waw ya ada situ waw yang tidak ada apa-apa dogoi situ. Ha, maka dua mat mat asli. Kemudian ya wailatana. Ya mat. Betul tak? Wai. Ha, hak tu mat dah tu. Ha? Tu ada ya tu. Ada tanda atas tu kan? Ada tanda sukun kan? Tak dogoi lah kira. Walaupun dia daripada awi, ah, bukan mat. Dia kena dogoi. Ha? Kena, kena dogoi. Nah, jadi jangan pergi baca ya wailatana sedapnya. Ha, jangan duk baca lagu tu. Sedap ni bukan bermakna betul. Sebab tu tuan-tuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik belakang, tuan-tuan, bila kita dengar qori-qori yang baca Quran, pertama sekali kita ni bai'at orang Melayu ni. Kita duk cari hak sedap betul tak? Sedap orang tu baca. Ha? Pertama jangan cari sedap. Cari bacaan yang tepat dengan tajwid dia. Kerana tidak semua orang yang baca sedap, tajwid dia tepat. Tapi orang yang baca tajwid tepat, pasti sedap. Ha. Boleh? Ha? Cari antaranya yang syekh dari Mesir. Atau dari Mesir, Husairi, kalau Saudi ni. Apa? Muhammad Ayub. Ya, antara orang-orang yang masya-Allah dalam tajwid dia. Ya. Kemudian latana. Di sini ada nun kan? Na kan? Selepas nun tu huruf apa tuan? Ha? Nun, lepas nun dua dia tongkat atas tu dia tu. Ha, alif. Ha, alif, alif, waw, ya. Dogol tu. Mak apa tu? Mak asli alhamdulillah. Dia kata balik-balik mengaji dia kata, boleh aku kenal mak asli ni. Oh. Pakak cari mak asli dalam Quran ni ramai mah. Hmm? Kemudian mali. Mali. Mim. Selepas tu huruf apa? Alif. Kena panjang balik. Panjang berapa harakat? Pasal apa? Mak asli. Kemudian hadza. Ya, hadza. Situ ha tu. Lepas tu dia ada alif kecil dia. Ada tak? Mat tak? Mat lah dua harakat macam biasa. Kemudian al-kitab. Ma li hadzal kitab.
Al-Kitab, kitab di sini ta tu sama juga mad asli macam biasa. Tapi di sini tuan-tuan, kalau kita nak berhenti dia jadi apa? Qal qalqalah. Al-Kitab. Qalqalah besar ke kecil? Besar pasal apa? Sebab dia ada hujung sekali. Sekarang tuan-tuan kita ni jawab dengan kaedah. Baru betul tu. Kemudian la yughadiru, la yughadiru, la panjang ke pendek? Panjang. Pasal apa? Ada alif yang sukun yang tidak ada apa-apa. Yughadiru sama juga. Yughadiru gha tu mad asli dua harakat. Saghirata. Kalau nak berhenti, kalau dengung saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Saghiratan. Gha tu ghi tu situ mad dak? Mad. Sebab ia tidak ada apa-apa. Maka dia mad asli. Kemudian saghiratan. Apa dia tu? Idgham. Idgham. Tuan dan tuan-tuan dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Bila sebut idgham, saya nak bagi satu benda ni. Bila kita hadirin dan hadirat, bila muslimin muslimat, makcik dan makcik semua, kalau fokus hak ni, bab idgham dalam tangan kita. Bab idgham. Tak mana jumpa idgham dalam tangan kita. Okey. Saya bagi kaedah. Idgham ni mudah lah. Tak payah kan. Yarmulun ya ra mim lam waw nun. Yarmulun ya ra mim lam waw nun. Semua ni huruf idgham. Dan idgham ada dua, ma'al gunnah bila gunnah. Kalau tak bila gunnah ni tanpa dengung dua saja, buang lam dengan ra. Jadi apa? Tinggal yanmu. Yarmulun ya ra mim lam waw nun. Buang ra dengan lam. Pi tok dekat bila gunnah. Yang lain ma'al gunnah. Boleh? Kalau bila gunnah ni tak dengunglah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ataupun jumpa lam, sini dia jumpa waw. Bila jumpa waw, yarmulun. Ni ada papan putih sedap tulis tu. Syok. Yarmulun ni ada huruf waw tak betul tak? Ya ra mim lam waw nun. Sekarang tanwin bertemu dengan huruf apa tu? Saghiratan wa. Tanwin bertemu huruf apa? Waw. Jadi dia ada di antara huruf yarmulun ada tak? Ada. Jadi dia masuk idgham. Idgham yang mana ni? Ma'al gunnah ke bila gunnah? Kalau bila gunnah dua huruf ya, lam dengan ra. Waw ni tak mana? Ma'al gunnah. Senang. Kalau baca yarmulun, tanwin jumpa dengan huruf yarmulun, tengok. Kalau bukan huruf lam, kalau bukan huruf ra, maka dengunglah. Kalau lam dengan ra, tak dengung. Ha? Boleh? Berat tak tau? Berat? Boleh no? Tak berat sangat kan? Saya kalau saya bagi, ada lagi nak bagi tu. Sorry ratan, sorry ratau dengu ah. Ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Huruf idgham ada berapa? Apa dia tu? Yar. Yar apa? Oi, tak makan ke? Yar apa? Yarmulun. Ingatlah, huruf idgham yarmulun. Apa dia? Ya ra mim lam waw nun. Ini huruf idgham. Ambil lam dengan ra. Ni idgham bila gunnah. Tinggallah 4 biji 4 huruf. Apa dia? Yanmu. Yang tu ma'al gunnah, yang ni bila gunnah. Senang saja. Kemudian dia ada idgham khafi. Kalau waw ni dia idgham khafif.
lembut saja. Ha, tu panjang lagi lah, tak payah. Ha? Sebab tajwid ni dia ada khilaf, ada ijma', ada khilaf. Tajwid pun dia ada macam hukum fiqh juga. Ha? Yang ni khilaf di antara ulama, yang mana sahih, yang mana tak sahih. Yang ni ijma' para ulama tajwid. Yang ni khilaf. Ha? Ada juga dalam hukum tajwid. Kemudian wala, bila kita sebut dengung saghiratan wala, ha? Masukkan dengung kita tu ke huruf selepasnya. Huruf waw, saghiratan wa, ha? Cuba tuan-tuan ikut. Saghiratawwa. Ah, ikut. Kemudian la. La tu mat apa tu? Ni orang cekak ni. Oh, cekak ni mat asli. Laju lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kabirata. Ha. Mat asli. Tak mana tu? Ya tu. Masya Allah. Kemudian ratan. Illa ahsaha. Ha? Di sini dia kabiratan ni idgham, bukan idgham, izhar. Izhar halqi. Saya tengok ni. Izhar salah n. Izhar halqi. Ha? Macam apa? Tanwin bertemu huruf hamzah. Izhar halqi. Kemudian tu mat apa tu? Illa ahsaha. Ha, mak apa tu? Ha? Mak jaiz. Ha, tuan kita pening. Apa ni mak jaiz? Apa ni mak wajib? Petia pula ni mak jaiz. Tak idram, tak mak banyak ni. Ha. Senang ya. Senang ya. Dulu saya mengaji tajwid dekat sekolah. Kalau orang tanya, ni mak apa? Saya kata tak tahu, saya reti baca lah, nama saya tak tahu. Ha? Mak jaiz munfasil. Mak wajib muttasil. Apa tu? Senang ya? Mula-mula tengok hak belut tu. Nampak belut tu? Nampak belut tu? Dekat lam. Illa ah. Soha. Nampak dah belut tu? Nampak. Okey. Kalau hamzah, selepas dia dah hamzah tak? Selepas belut tu ada hamzah tak? Panggil belut senang tu. Lagi duduk bukan orang yang duduk, tak tahu apa main masuk-masuk. Belut apa mengaji tajwid ni? Ha? Hak macam panjang tu. Ha? Lepas tu dah huruf apa? Huruf hamzah. Okey. Tengok. Takkan dalam Quran, semua yang belut tu dia ada lepas dia mesti hamzah ataupun sebelumnya. Okey. Kemudian kalau hamzah ni dengan belut ni dia duk rumah lain-lain. Macam la ni rumah lain, ahsaha rumah lain. Satu perkataan lain, la ni perkataan lain, ahsaha perkataan lain, betul tak? Ha, bila duk rumah-rumah lain ni dia jadi mad jaiz. Munfasil. Munfasil ni terpisah. Tapi kalau hamzah dengan belut tu duk rumah sekali. Contohnya haulai, ulai, ula panjanglah belut tu. Ada i tu, ulaik, satu perkataan satu rumah, maka jadi mak wajib. Kalau hamzah dengan belut tu duduk satu rumah, maka mak wajib. Kalau duduk rumah asing-asing cerai, maka jadi mak jaiz. Ha? Boleh faham insya-Allah. Hmm? Kemudian ahsaha. Ha, sini ha pedah. Kadang-kadang saya duk tengok orang tua-tua baca ni, kadang-kadang ha ni dia pergi baca ha. Dia baca ha. Jadi ha tu pedah. Nak belajar pi minum kopi. Minum kopi panas-panas tu. Ha, dia kena ada bunyi tu. Bunyi macam itulah ha kita nak. Ah, so, ah, ah. Ha? Jangan duk. Ha? Kalau itu pakai ha.
Kalau ha ni maksud dia berbeza tu. Ha, maksud dia berubah tu. Kemudian sa ni huruf tebal. Ha, sa, sa. Ahsaha. Ha, jangan baca ahsaha. Bukan s no. Sa. Jelas no? Okey. Wa wajadu ma. Ma apa tu? Ma apa tu? Ma asli. Ma. Wa wajadu ma. Ma asli. Amilu. Ma asli. Hadira. Ha. Ma asli. Dira. Kalau sambung jadi. Jadi apa tu? Idgham. Kalau berhenti jadi apa? Jadi. Apa? Jadi apa? Iwab. Ma. Iwab. Apa tu ma iwab? Oh. Mat iwat ni senang kan? Kalau jumpa huruf yang ada dua baris, dua harakat macam tanwin tu, nampak tu? Ra tu kan dua harakat betul tak? Bila kita nak berhenti, kita buang satu baris tu jadi apa? Hadira. Kita tak berhenti. Hadira. Oh, berhenti tak boleh lagu tu lah. Ha? Dia mesti mati satu. Sebab tu orang panggil mat iwat. Ha? Kemudian wala mat ma asli yazlimu. Ha, di sini sabar hati-hati, kebanyakan orang yang hak terlalu terjaga tajwid sangat, dha pun dia bibuh qalqalah. Jangan duk mana-mana bibuh qalqalah. Ha, dha ada huruf orang buh huruf hamzah, huruf dha, ha, huruf zain, ha, jangan. Kemudian rabbuka ahadan. Ah, ahada mak apa tu tok wan? Bagi tok jangan jawab, tok pandai lah. Ha tok wan. Ahada tu mak apa? Aish. Mak asli mana tu nak berhenti tu? Ah, tengok betul tu. Ada dua baris atas tu. Dua baris. Kita nak berhenti kita kena buang satu baris jadi apa? Mak iwal. Mak iwab. Ha, itu orang Melayu kata mak iwab lah. Bukan mak iwab. Mak iwab. Ha? Okey. Baca sekali ikut saya. Ha? Mengaji tajwid ni dia tak boleh banyak-banyak. Dia berat. Dia sebenarnya kalau nak betul-betul mengaji tajwid. Cara nak mengaji tajwid. Pertama sekali ambil satu bab. Contohnya kali ni saya nak belajar idgham saja. Ha, kita buat idgham saja. Kita ambil Al-Quran cari pakat cari idgham. Ha, esok saya nak ambil qalqalah saja. Ha, esok saya nak ambil bab izhar saja. Ha, satu-satu. Minggu ni idgham saja. Ha, kena cari orang guru tajwid. Ha, buat macam tu. Lama-lama cekap. Ha? Okey. Baca sekali semua ikut eh, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم berhati situ الرجيم jangan baca الرجيم. Jim tu bukan huruf angin. Jim tidak ada angin. الرجيم. Saya kalau pakai mic tu, kalau dengar tak dengar angin tu. Oi, kalau pakai mic tu sikit pun dengar angin dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah, senang nak bagi berlatih tu gym tu. Ambil perut lidah tu. Lidah kita kan dia ada perut, dia ada taraful lisan, wasatul lisan, di ujung lisan, lisan tu lidah lah. Ha? Dia ada depan, ada belakang. Perut dia ni semua pelekat kat langit. Ya. Macam kita sebut jangan. Jangan. Ya, ya, jangan. Bukan jangan. Itu Jawa. Bukan jangan. Jangan. Ha? Kemudian... Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ. Kuat sikit tu lah. Tu kuat sikit. Tak apa lah. Kalau kita kuat ni dengan sebab kita belajar. Pertama, kalau kita belajar tajwid, buang sifat malu. Mulut tu jangan duk malah-malah nak bergerak. Bergerak mulut tu. Kadang-kadang dia kata kalau saya bergerak mulut tak nampak, tak sempat segak lah, huduh. Jangan kira huduh segak. Mengaji ni dia tak kira huduh ke segak. Kalau segak salah tak ada gunanya. Baik huduh betul eh? Kemudian bila baca tu kena kuat sikit suara. Pasal apa? Orang yang dengar boleh nak betulkan. Kalau baca pelan-pelan jadi tak dengar yang betul seorang-seorang. Kena kuat sikit baru saya dengar. Dah mana ni tak nak kena betul ni. Boleh? وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Ingatlah huruf kaf dengan huruf ta tu dia ada angin. Kitab. Kitab. Jangan kedekut angin. Tapi ada ulama di Yaman. Ulama Yaman, mereka kata huruf ta tidak ada angin. Tapi ulama Mesir, dia kata ta ada angin. Sini khilaf. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Illa ahsaha tu mak apa tu? Mak apa tu? Mak jaiz. Berapa harakat? 2, 4, 6. Jadi kalau kita baca Quran, ini untuk pengetahuan. Kalau baca Quran, contoh kalau kita ambil mat arif sukun, mat arif sukun ni yang kita nak berhentilah. Maliki yaumiddin. Sepatutnya maliki yaumiddin. Tapi kita nak berhenti, kita matikan kan? Sebab tu kita kata mat arid di sukun. Arid tu ubah. Sukun jadi mati. Kita ubah jadi pasal hidup bagi mati dia. Yang tu kalau contohnya kita ambil 2, 4, 6, dia ada 2, 4, 6. Kalau kita baca 2, semua kita kena baca 2. Jangan ayat pertama 2, ayat kedua 4, ayat ketiga 5, buh macam-macam. Pasal apa? Pasal nak bagi lagu jadi sedap. Tak boleh. Lagu tu tak boleh. Tidak ada adab bertajwid. Tidak ada. Bahkan ulama mengatakan orang yang baca lagu tu tidak ada adab baca Al-Quran. Macam-macam juga mak jaiz. Kalau kita ambil 2 ke 4 sama ya. Yang lain semua kita kena ambil 4. Wa wajadu ma amilu hadira. Dha tu. Hadira. ولا يظلم ربك أحدا. Berhati-hati dekat dhad tu nah. Nanti kalau baca Quran tu dhad tu berhati-hati. Jangan kita bawa. Yadh tak mau. Dia bukan qalqalah. Yadh mati tu. ولا يظلم ربك أحدا. إن شاء الله boleh guna.
Ha? Siapa volunteer nak baca? Nak baca bagi kuat-kuat sikit. Saya nak dengar, saya nak perbetulkan. Siapa? Tok Wan kita pun boleh. Makcik Tok kita pun boleh. Ha? Kena panggil Tok Wan. Saya ni pangkat cucu-cucu kan ni. Siapa nak baca? Tama. Eh, rugi ni orang nak dengar kan. Ha. Ada Tok kita siapa nak baca? Tok Wan baca. Tok Wan baca? Oh, Tok Wan malu. Tak malu. Tok kata mengaji jangan malu. Biar habis tu lah. Baca tu lah. Siapa volunteer? Dia kata kita tunggu je dia lagi tegang tau. Lagi dia malu. Jangan tunggu. Tak apa kalau siapa nak baca seorang pun tak apa lah. Wakil seorang. Wakil masjid. Baca je. Tak apa. Tak betul saya betulkan. Jangan risau. Oi, mana habis-habis ni? Ramai ramai ni. Ha? Okey, perempuan takkan tak mahu seorang, tak mahu? Tak mahu sih baca seorang-seorang ni. Ustazah belakang tu. Takkan tak mahu Ustazah? Ustazah tak yaklah. Ustazah hebat lah, Masya Allah. Ha? Okey. Ha, tak mahu kena baca seorang-seorang. Ha, saya baca sekali lagi ya. Okey. Bila ni sebagai faedah lah. Bila kita mengaji Al-Quran, bila mengaji Al-Quran, pertama sekali kan saya sebut dah, nak mengaji Al-Quran buang dua benda. Pertama, sifat malu ni kena buang. Apa pun dalam khutbah Jumaat bulan lepas kalau tak salah saya tentang bab menuntut ilmu. Betul tak? Ha? Dia kata antaranya buang dua sifat ni penghalang menuntut ilmu. Yang pertama malu, yang kedua sombong. Ha? Dua ni kita kena buang. Ha? Mengaji apa pun. Ha? Mengaji ilmu, tambah-tambah Al-Quran. Kadang-kadang ada orang tua-tua, tok-tok kita dia tak boleh baca Al-Quran. Tapi dia malu. Tak ada masalah kalau malu, tapi usaha, kena ada usaha. Jangan kita permatikan jalan tu sebab apa? Tak mau baca Al-Quran sebab apa? Malu. Jumpa Allah Subhanahu taala boleh baca Al-Quran? Tak boleh. Apa hukum baca Quran? Wajib. Baca tak? Tak. Awak tak belajar? Malu. Tak boleh. Ha? Jadi, buang kena buang sifat malu tu insyaAllah. Tak apa. Saya dulu ni sampai kena koyok mulut ni. Dengan aku. Dekat Yaman saya baca. Mulut saya dah lah. Orang Melayu ni kan mulut buka coek-coek. Buka sikit lah. Kali dia kata, iftah. Malah iftah. Saya kata, buka. Saya pun. Oh, kalau dia kata cakap apa ni? Dia pegang mulut saya, dia koyok, dia kata buka mulut dia tu. Haa, tu kan. Lepas tu saya baca buka mulut. Ha, kadang-kadang kita baca, kita tutup mulut, malu. Ha, jangan malu. Baca Quran, jangan malu. Yang penting sebutan kita, cara kita baca tu betul. Ha, InsyaAllah. Boleh guna. Mana Datuk kita? Nah, sampai lah kan? Jadi, saya baca Tok dan Tok Wan tak payah baca. Tapi dengar. Yang mana salah? Habang. Boleh? Kalau kita boleh tegur, bermaksud kita tahu. Tak boleh tegur, bermaksud kita tak tahu. Kok mana pun kena jawab lah juga lah. Baca tak mahu saya baca. Tapi Ustazah dengan Ustaz-Ustaz di belakang depan ni tegur saya. Tak mana salah. Saya akan baca salah lah. Sagi salah tak tegur bermaksud kita tak tahu tang mana salah dia. Bila tak tahu tang mana salah dia, kita tak cakap lagi. Boleh ah? Ha? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada salah tak? Sekali lagi dengar elok ni tajwid, dengar makharijal huruf. Ha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya jim, saya ni nak buat salah je tak hati dah nak buat. Bayo. Ha? Tapi tak apa. Ha? Kalau tahu tu pun maksud ada ilmu lekat dekat kita lah.
lekat kat kita. Okey. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin. Ada apa salah situ? Tak tahu, sekali lagi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin. Ha? Mushfiqin. Ha? Pendek mat hilang terus ustaz. Ha. Ustaz dan ustazah sekarang masya-Allah. Ha? Kemudian fatara tu tak pati elok. Saya pergi baca panjang lanjut. Ha, tak boleh tu. Bukan fataral. Oh, tak boleh. Ha? Walaupun sedap tidak ada gunanya. Ha? Okey. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ada salah tak? Ha? Mak. Ha? Mak. Tak mana mak tu tak mana? Oh, tok kita tak mana mak ni. Sekali lagi saya baca. Cuba dengar elok. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ mak tak mana? Mak banyak ni. Haa, dekat mak asli. Haa, dekat alik tu. مِمَّا tu. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابَ. Dia dengar sedap hilang tu semua betul. Tak boleh lah saya tipu dengan suara ya. Nun tak ada nun. Mana nun? Wa yaqulun. Aywa. Ha. Nampak? Jangan tertipu dengan suara sedap. Kerana suara sedap itu sihir. Ha, dengar elok betul baca. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Mana salah ni? Kabiratan satu. Pasal apa? Salah sebab apa tu? Saya pergi dengung no? Jangan dengung. Pasal apa tak boleh dengung? Oh, saya je nak murid lepas ni. Ha? Masya Allah. Betul itu. Ha? Kemudian setelah apa lagi? Ha? Eh, doa. Yang tegak tak kena ni. Illa ahsaha. Ahsaha. Sekali lagi. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Hak tu betul semua, masya-Allah. Ha? Betul, betul semua kan salah ni? Mana? Mana? Tak mana salah? Tak salah, tak salah. Betul. Ha, lagi kalau salah tu saya heran juga tak mana saya ada usahlah betul kan kan? Kotlah ada salah tu tegaklah kan. Okey. Wa wajadu ma amilu hadira. Ah, ustazah dia jumpa dia angguk dah. Saya ni tak tahu tak mana salah ni. Ada salah tak? Tak mana? Mak asli kat mana tu? Amilu. Wa wajadu ma amilu hadira. Wa la yadhlimu rabbuka ahadan. Salah? Tak salah? Betul ke? Salah kat mana? Ya, saya buat apa?
Ha, jangan duk pi baca qalqalah, pi jadi buat tajwid baru, jangan ah. Ha, buat tidak ada qalqalah. Wa la yadhlimu rabbuka ahadan. Okey, betul. Boleh saya pun nak pi mengajak orang atas ni. Ada rekomen daripada masjid ni telah memberi fatwa kepada saya, betul. Ha? Jadi insya-Allah cukup, boleh ah. Siap. Okey. Jadi tak masa apa baca ke? Saya nak dah saya rindah ustazah semua apa betul kan? Saya pun nak jadi guru pula. Siapa nak baca? Ha? Ada. Oi. Lari. Lawak ah lawak. Ha? Oh, tak imam kita. Boleh tak imam? Oh. Tak. Tak imam kita tak sihat. Duduk seorang jenuh nak kampui semua. Ha, sekali lagi. Sekali lagi. Ha. Okey, masya-Allah. Wasil. Ahsanta. Ahsanti ta. Ha. Masya Allah. Masya Allah. Ni orang kata boleh jadi wakil sekolah apa? Wakil negeri Piti Lawak. Sedap kan? Jadi yang hak muda daripada tok kita ni, jangan malu. Teruskan belajar. Okey, kita baca sekali lagi yang terakhir, kemudian kita bagi sesi yang kedua insya-Allah tadabbur. Sekali saya baca, tuan-tuan dan tok-tok semua ikut sekali lalu, kemudian kita tutup majlis insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا
وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Jadi insyaAllah cukup setakat ni, ambil faedah, ingat semua, tulis yang tulis tu insyaAllah murajaah sebagai faedah. Dan jika kurang dan salah terkasar bahasa, gurau senda yang termasuk di hati itu dari saya yang baik daripada Allah SWT. Jadi saya tutup majlis saya dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita persilakan Datuk minta untuk sambung insyaAllah.